Saya Lieutenant General Datuk Hasaraya bin Abdullah. Untuk mencapai kejayaan bukan satu perkara yang mudah. Saya ingat betapa susahnya mak bapak untuk menentukan kami adik-adik mendapat pelajaran. Luar biasa pemikiran ibu bapa pada waktu tersebut. Walau susah macam mana sekalipun, pendidikan adalah keutamaan pada mak bapak. Dasar-dasar FADA pada waktu tersebut amat menyokong semua aspek khususnya pendidikan. Saya amat berpuas hati dapat meniti kesusahan dalam masa yang sama juga dapat meniti kejayaan hingga sekarang. Alhamdulillah. Tak terbalas jasa ibu bapa dan juga tidak terbalas jasa FADA kepada kami. Berusaha gigih, bikuh untuk mencapai kejayaan, untuk mengubah satu perkara daripada susah kepada senang, bukan satu perkara yang mudah. Memberi keutamaan pada pendidikan, menjadi manusia yang bagus. Dan yang paling penting, bersyukur bahawa kita hidup sebagai anak warga FADA yang luar biasa kerangkanya. Kerajaan memberi keutamaan pada kita. Anak-anak FADA ramai yang berjaya, luar biasa. Dan Alhamdulillah, FADA terus kukuh dan utuh untuk membantu generasi-generasi yang akan datang. Saya begitu bangga bahawa kemerdekaan negara ini amat penting. Kita mesti menghayatinya dengan benar. Bahawa untuk mencapai kemerdekaan bukannya mudah. Maka adalah tanggungjawab kita sebagai anak-anak FADA, warga FADA untuk terus memperkukuhkan diri, memperkuatkan azam dan iltizam supaya kita sentiasa menghargai kemerdekaan yang kita ada sekarang. Kita bersyukur dan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin kita yang menjaga kita supaya kemerdekaan ini dapat dipertahankan seterusnya. Saya ucapkan kepada semua warga FADA, selamat Hari Merdeka tahun 2021. Malaysia Prihatin.